Semua, ketemu lagi dengan aku Lia Datku dan selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Video hari ini aku mau berkolaborasi bersama teman-teman vlogger kece. Siapa aja itu? Silahkan kalian untuk cek di kolom description box karena aku akan cantumin vlogger siapa aja yang ikutan kolab kali ini. Dan aku juga akan cantumin juga link video-video mereka. So, jangan lupa untuk nonton video-video mereka. Dan untuk tema kolaborasi kali ini adalah English Breakfast. Jadi, sarapannya orang Inggris. Jadi, bagaimana sih sarapannya orang-orang Inggris? Atau isinya tuh apa aja sih sarapannya orang-orang Inggris itu? Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apakah English Breakfast atau bagaimana sih sarapannya orang Inggris, isinya apa aja sih? Jadi aku akan tunjukin gambarnya seperti ini ya, dan porsinya itu lumayan besar ya, seperti kalian lihat sendiri isinya macam-macam. Jadi untuk kolaborasi English Breakfast ini, aku nggak akan pergi keluar ke restoran atau ke pub gitu ya. Aku mau bikin sendiri dan aku akan mukbang sama kalian gitu. So, gitu aja. Mari kita mulai bikin English breakfast-nya. Ayo! Teman-teman, karena English breakfast ini seharusnya kita makan pas sarapan atau pas breakfast ya. Tapi seperti aku bilang tadi, kalau sarapan aku tuh simple banget gitu. Jadi untuk kolaborasi kali ini aku bikin English breakfast ini pas makan siang. Karena ya porsinya besar, buat aku cocok untuk makan siang gitu. Gak apa-apa ya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membuat English breakfast. Jadi pertama ada mushroom, terus baconnya aku ganti dengan smoked turkey racer ya, ini halal, ini dari kalkun, ayam kalkun. Terus sausage-nya aku ganti dengan sausage dari kalkun sama ayam, ini halal juga. Terus ada telur, ada tomat, terus ini baked bean, ini kacang dengan tomato sauce ya. Teman-teman, sekarang aku mau mulai bikin English breakfast ya. Jadi aku sebagian mau aku masak di oven aja, di tray ini biar gampang gitu. Yang lain itu seperti telur sama beannya itu aku mau masak di pan ya. Nah ini aku mau, ini sausage-nya itu aku mau kasih 2 biji aja ya. Terus ini ada bacon-nya aku mau taruh, karena aku suka jadi aku taruh beberapa lah. Ini ada 5 garis ya, 5 slice ya. Terus ini jamur, jamur yang udah aku cuci bersih ya. Terus sama tomat, ya aku juga sudah cuci bersih ini. Terus aku mau kasih sedikit olive oil untuk tomato sama jamurnya biar nggak begitu kering. Garam sama merica untuk jamur sama tomatnya biar ada rasanya lah. Ini nggak banyak-banyak ya, sekedar ada rasanya aja. Tuh. Itu udah selesai teman-teman. Paling aku mau masak di oven itu sekitar 10 menit ya, gini aja sih.
15 menit lah. Terus untuk baked bean-nya, ini aku mau masak di panci sama goreng telur gitu aja. Terus aku mau bikin tos. Sudah, itu aja. Inilah English breakfast aku udah jadi. Ini ada sausage sama bacon dari turkinya, dari kalkun halal. Ada tomat. Pas aku masukin ke oven kayaknya kurang lama, jadi tomatnya nggak begitu soft. Terus ada mushroom, ada telur mata sapi sama bean. Ada baked bean, ada kedelai gitu. Dan untuk telurnya ini aku nggak suka telur yang masih setengah matang itu, aku nggak begitu suka karena ya nggak terbiasa aja, aku lebih suka bener-bener udah yang bener-bener matang gitu ya. Terus aku bikin toast atau roti di sini ya. Kalau kita makan sosis gitu ya, mungkin sebagian orang Indonesia termasuk aku, kalau udah lihat sosis itu harus ada cocol-cocolannya ya sih. Dan hari ini aku pakai seperti biasa saus sambal ABC ya. Oke teman-teman, mari kita mulai mukbangnya ya, mari kita rasain. Oke, pertama dulu aku dari sosisnya. Ya
sendiri, teman-teman. Jadi ini aku sebenarnya bikin video ini pas makan siang ya. Itu aja udah sore, udah telat banget, sekarang udah jam 3. Soalnya kalau aku itu makan pagi itu nggak bisa, bukannya nggak bisa, jadi kalau aku makan pagi itu makan tuh simpel banget, cuman paling close sama kopi aja. Yang penting kopi, aku minum kopi. Itu nggak tahu mungkin aku udah addicted atau gimana ya, kalau belum ngopi kayaknya nggak, belum like atau belum sarapan gitu ya. Sausnya pedes, nendang banget. Dan saus chili ini, saus sambal ini aku belinya di Chinatown. Bukan Chinatown, aku belinya di toko Asia di Stratford. Aku belinya sama kecap. Kecapku udah habis, jadi kayaknya aku harus pergi ke Asian shop, China shop ya, kalau di Stratford itu. Jadi untuk rotinya ini, roti ada biji bunga matahari sama sedikit manis, karena memang ini honey sama sunflower seed. Nah, karena ini aku makannya pas aku lunch nih. Ini kenyang banget, teman-teman. Sekarang ini aja belum selesai, teman-teman. Masih setengah. Jadi aku tadi cuma makan sosis, bacon sama rotinya ini aja, sedikit bean. Udah kenyang banget. Karena aku udah kenyang banget ya, aku nggak bisa ngabisin semua makanan yang ada di English Breakfast ini. Ini ada tomato, ada sama mushroom, ini juga ada
banget gak bisa ngabisin ke teman-teman. So berarti kalau video collab dan mukbang kali ini itu selesai teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk nonton video-video teman-teman vlogger kece yang lain yang ikutan kolaborasi kali ini. Seperti biasa, kalau linknya ada di description box teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-video mereka, oke? Okay? So, terima kasih udah nonton video saya hari ini dan sampai jumpa di kolab saya selanjutnya. Bye-bye!